Menteri yang dipertua, soalan tambahan. Bilakah kita di Malaysia ini boleh mempunyai teknologi baru seperti plasma teknologi ini? Dan saya hendak mengetahui tempoh peralihan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Al-Ustaz ini, berapa panjangkah? Ada satu dekad, dua dekad, tiga dekad untuk peralihan, kerana ini mengambil masa panjang nak alihnya. Dan itu semalam saja Yang Berhormat itu jawab soalan saya yang sama, secara bertulis lah tu. Mungkin dia tak masa untuk berdepan saya di dalam dewan. Walau bagaimanapun, bolehkah Yang Berhormat dengan soalan yang sambung saja lah, sama tu, di KL misalnya. KL ini memang merupakan bandaraya yang terbesar, dan dengan itu masalah sisa pembicaraan yang paling rumit lah di KL. Dan di sini saya hendak tanya Yang Berhormat tu mengenai itu stesen pemindahan. Karena ada satu-satunya stesen pemindahan di negara ini di Kepong. Dan itu daripada situ lori yang tak sihat tu bawa, memang tak sihat. Kadang-kadang bau juga. Dibawa daripada itu Kepong, itu hampir sisa pepejal daripada seluruh KL tu, termasuk parlimen yang Tan Sri. Ini bawa ke Kepong. Ini soalan tu. Sambungan daripada soalan asal. Dan adakah itu stesen pemindahan akan dikekalkan? Karena kita nak plasma teknologi. Kalau plasma teknologi tak payahlah kita nak stesen pemindahan. Dan Bukit Tagar, dia sampah ni dibawa ke Bukit Tagar. Bukit Tagar ni dari segi Yang Berhormat, ketinggalan masa berapa tahun di Bukit Tagar? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kepong. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, kita masih meneliti apakah teknologi yang terbaru, yang terbaik sekali, memandangkan keadaan, keadaan pembangunan negara kita. Dan seperti saya katakan tadi, memang landfill sistem ini untuk mengkambuskan sisa pebejal masih akan digunakan kemungkinan 2-3 tahun lagi, kalau kita nak buat peralihan pun dia mesti melalui sedikit masa. Mengenai pusat-pusat pemindahan ini, memang menjadi satu prinsip lah, satu syarat, iaitu ianya akan lebih dekat dengan tempat-tempat pelupusan. Sebab tidak, dia pengangkutan itu akan menggunakan jalan yang panjang, dan ini akan menyusahkan rakyat dari segi bau, macam-macam lah. Tetapi setakat ini saya tak boleh memberi jaminan apa, iaitu kita akan mencuba dengan sedaya upaya sentiasa memberi peringatan kepada syarikat-syarikat konsesi, walaupun belum memutamatkan lagi surat perjanjian konsesion itu. Buat masa ini, perkhidmatan yang diberikan harus mencapai satu tahap yang memuaskan. Dan saya tidak akan sebut bahawa kita amat berjaya dari aspek ini, sebab kita tahu syarikat-syarikat konsesi ini memang mempunyai masalah kewangan besar. Jika PBT ini sentiasa tidak membayar kepada syarikat konsesi berkenaan, ini akan menyulitkan keadaan. Tetapi come next year, hopefully, Yang Berhormat Kepong, hopefully kita akan menyelesaikan peratusan masalah ini. Sekian, terima kasih.